semua keluarga Dandelion. Smile, smart, strong, soleh, soleha. Adik, sahabat kecil rumah Dandelion, hari ini bertemu dengan bundanya Kak Fathia. Hari ini bundanya Kak Fathia mau berbagi tips perkalian dengan menggunakan 10 jari. Tips perkalian ini hanya untuk perkalian 2 sampai 9 saja ya. Nah, kita mulai dengan perkalian 2 ya. Sebelumnya diingat dulu perkalian 2, 3, dan 4 itu dengan metode ruas jari. Sekarang kita mulai contohnya perkalian 2 kali 6. Nah, yang kita pasang adalah 6 jari kita. 6 jari, 1 jari nilainya 2 ruas kita hitung. Ya, mari kita hitung ya. 2 kali 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 2 kali 6 hasilnya 12. Nah, kemudian kita lanjut perkalian 3. Contohnya 3 kali 7. Kita pasang 7 jari kita. Kemudian 1 jari kita hitung 3 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 3 kali 7 hasilnya 21. Sekarang kita masuk ke perkalian 4. Contohnya 4 kali 8. Jadi kita 8, kemudian 1 jari nilainya 4 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 4 kali 8 hasilnya 32. Nah, sekarang kita mulai perkalian 5 ya. Perkalian 5 ini dengan menggunakan grouping dengan kelompok. Nah, contohnya 5 kali berapa ya? 5 kali 6. 5 kali 6. Nah, jari kita 6, kemudian kita grupkan. Satu grup, dua jari. Seperti ini. Kemudian, satu grup ini nilainya 10. Jadi, 5 kali 6 sama dengan 10, 20, 30. Hasilnya 30. Nah, sekarang kita mulai perkalian 6, 7, 8 ya. 6, 7, 8 ini caranya dengan melipat jari kita. Nah, kita contohkan perkalian 6. Contohnya 6 kali 6 ya, 6, 6 seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita tutup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti ini, 6 kali 6 seperti ini ya, 1 nilai jari yang ditutup itu adalah 10, 20, kemudian 4 dikali 4 sama dengan 16, kemudian ditambahkan 16 ditambah 20, hasilnya 36, jadi 6 kali 6 melipat jari. Nah, contohnya 7 dikali 6. 7 dikali 6. Nah, ini yang 7 kita tutup, kemudian yang 6 juga kita tutup. Jadi yang tertutup nilainya 10, 20, 30. 30, kemudian 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 12 ditambah 30 sama dengan 42. 6 kali 7 sama dengan 42. Nah, sekarang mulai masuk perkalian 8 ya. Contohnya 8 dikali 7. 8 dikali 7. Nah, 8 ini kita tutup, kemudian 7 seperti ini. Jadi, begini ya. Yang tertutup nilainya 10, 20, 30, 40, 50. Yang ditutup 50, kemudian 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 ditambah 50 sama dengan 56. Hasilnya 8 dikali 7 sama dengan 56. Nah, perkalian 9 sekarang ya, yang terakhir perkalian 9. Nah, perkalian 9 ini lebih mudah lagi dengan cara melipat jari 3 dan hasilnya langsung kalian bisa lihat. Nah, contohnya 1 dikali 9. Kita lipat jari. Nah, ini langsung kelihatan hasilnya 9. Kemudian 2 dikali 9. Nah, hasilnya langsung kelihatan 1 sama 8. Jadi 18.
Nah, kemudian perkalian 9 sendiri 3 kali 9. Ini kita tutup seperti ini. Jadi hasilnya langsung kelihatan 22 dan 7. Jadi 27 ya. 4 kali 9 seperti itu juga langsung kelihatan hasilnya 36. 5 kali 9 kita tutup, jadi kelihatan langsung hasilnya 45. Nah, seperti itu ya contohnya perkalian 9 ya adik-adik. Alhamdulillah sudah selesai ya tips perkalian dengan menggunakan 10 jari kita. Selamat mencoba di rumah dengan ayah dan bunda. Assalamualaikum.